Aku Amar, dia duduk bawah Syekh Mansur Masyur. Dia tu Syekh Mansur Masyur ni. Jadi kita ni bawah Ustaz Dahlan ni, dia ada link dengan Syekh Mansur Masyur lah. Yang di, yang bersama Masyur tu pun nulis buku Jalan Dakwah. Jadi dia ada link tu lah. Tapi kita tak boleh nak duduk cerita ni kan, dalam bahaya ya. Ha, itulah memang tu yang sulit tu kan, gerakan sulit. Bila kan ikhwan semua orang cop ni kan, gerakan teroris. Betul ha, ditolak oleh kerajaan Mesir kan. Betul betul. Anwar Sadat dulu dia list. Bahaya. Tu ayah saya pun buku Mustafa Masyur di luar tu dibalut macam buku ubat. Dalam tu tengok Mustafa Masyur. Ada Said Kutub punya buku pun dia balut macam tulisan bahasa Inggeris luar. Dalam buku dakwah apa? Fatiyakan. Betul buku anak lelaki tu Nasir Uluan. Banyak buku-buku tu. Sebab tu Syekh Mansur Masyur dia bersama di Malaysia. Dia pun Ustaz Dahlan di Mimbok dia. Sebab kita kita pun kadang-kadang lupa dia ikut ikhwan kan. Pasal mana? Betul juga. Waktu tu suasana Islam ni masih tak lagi ni ya. Islam dagang. Setengah-setengah ni depa yang kata depa dak bila depa ni depa rasa sedang dah. Dah tertegak lah kan. Ha tu yang macam-macam ni kan. Maksudnya kita, internet apa semua? Ha kita rasa kita masih dagang ni. Kita nak kena buat. Islam pula banyak version. Yang masalah ni masalah tak faham. Yang masalah tengkap-tengkap ni dia tak ada daulah. Yang kata orang ni tak ada ni kan. Dia nak tak wujud. Tak tahulah. Tapi tu lah. Kita dapat ikat dan kena turun cakap lah. Tapi memang makan lama. Masa lama tegang kadang-kadang sahabat tadi juga. Bila kita nak masuk politik ni. Dan masuk ke medan apa main siasat kan. Medan benda tu dah lama dah dengar soalan sahabat tanya tu. Saya jawab tu lah, kita pun dalam medan ni dulu. Masih duduk dalam kampung. Yang ni pun masih lagi medan tak, ni, tak payahlah. Yang si Nur Azman Mavi Marmara apa cerita? Dia dah tak dah tak itu. Azman tu ada masalah tu. Dia dah tak ni tak ikut. Dia join dengan nama tu dah ni apa? NGO mana tu? Oh tu apa? Apa nama dah? Apa tu? Apa nama dia? Bro apa dah? Nama apa? Ala geng ni PPIM. Aksa ha dia. Ah Aksa Syarif ah. Tak apa buat benda tu nak. Ala PPIM tu. Syarif. Aduh bukan yang gegalong. Oh Nadim. Sadiq. Dah tak ingat dia nama lelaki tu. Tak yang gegalong. Cuba sebut nama dia. Ya, Google. Jangan Google. Ada tekan dalam masa ni. Ya, tengok. Ingat balik guna otak kau. Kau punya otak tu ada simpan air ni. Yusuf Azmi. Wonder lah. Yusuf Azmi. Yusuf kalah lah. Yusuf kalah. Itu dia masalah tu masa ni. Kita dedah kita dengan okay, saya tag kot. Dengan cara tu dah dapat famous cepat sikit. Mungkin dia nak cepat kan. Mungkin dia tengok kita ni mampat.